Jadi waktu naik bebannya tuh paling berat di sini. Jadi dia nekan ke belakang waktu naik. Jadi bebannya berat di sini, harus disemprot nih biar licin. Oke. Assalamualaikum. Oke, seperti yang di tahun lalu nih. Jumpa lagi di vlog saya Zandi Channel nih. Ya, ini di tahun lalu aku pernah review atau cara membersihkan atau melicinkan jendela nih jika mengalami berat waktu naik dan waktu turun. Nah, ini namanya silikon rock atau rock silikon spray. Ya, ini sebenarnya merek apa aja bisa ini. Yang penting fungsinya namanya rock silikon spray. Macam-macam di toko online. Dan ini waktu itu saya beli sekitar 2019 yang lalu itu sekitar 50.000 di dealer Daihatsu. Zaman saya waktu pakai Grand Max nih. Kebetulan itu ada di dealer itu. Nah, ini fungsinya untuk mobil apa aja ya? Mau itu power window atau yang seperti ini. Intinya meringankan buka tutup jendela. Ya, teman-teman, sekali lagi ini bisa didapatkan di mana aja. Yang penting fungsinya untuk meringankan jendela ini sewaktu digunakan. Jadi tidak berat. Silikon spray di toko-toko online ada kok. Kalau teman-teman yang di dealer-dealer Daihatsu atau dealer Astra, tanyakan saja, pasti mereka menjual ini silikon spray ya. Jadi bisa kita lakukan sendiri di rumah. Ini teraga lagi berat untuk membuka kacanya ini. Saya coba di sini, saya aplikasikan di sini nih. Ya, kita lihat ya. Jadi teman-teman kalau ingin sebelum menyemprot itu harus dibersihkan dulu, pakai lap atau pakai kuas. Kalau jika kotornya berat, dibersihkan dulu. Jadi intinya tuh yang bikin berat itu cuman seal di sini, karena sudah permukaannya agak keras, jadi dilicinkan. Ya, bukan yang di dalam sini. Ini sudah ada pelumasnya biasanya. Jadi yang berat itu dari karet di sininya. Oke, kita coba semprot. Oke. Ini waktu naik agak berat nih. Jadi waktu naik bebannya tuh paling berat di sini. Jadi dia nekan ke belakang waktu naik. Jadi bebannya berat di sini, harus disemprot nih biar licin. Oke. Seperti ini. Aku coba semprot ya. Biasanya agak berbeda di perlakuannya ya. Kemudian ini. Biarkan dia turun dulu. Pelan-pelan naik turun. Ya, sudah ringan ya. Oke, sudah ringan ini. Sedikit banyak pasti ada perbedaan. Ya, tambah ringan. Oke, tambah ringan nih. Oh, laju banget nih. Seperti nggak ada beban naik turunnya. Ya, teman-teman. Biar teman-teman mobilnya power window atau seperti ini yang manual lebih gampang jika dilakukan atau melakukan perjalanan. Semoga membantu ya. Untuk power window lebih bagus lagi karena bisa meringankan kinerja motor listrik yang di sini. Jangan lupa ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Atau lebih juga bisa, tergantung kondisi tempat teman-teman berada ya. Kalau banyak debu itu biasa harus sering dilakukan. Ya, jadi licin nih. Oke, itu aja vlog saya Zandi Channel. Semoga membantu. Assalamualaikum.